Selanjutnya, pengumuman peserta terbaik, 3 peserta terbaik Hafiz dan 3 peserta terbaik Hafizah yang akan dipandu oleh Ustaz Isra. Pada Ustaz Isra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan lampiran keputusan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Atorik Muhammadiyah Dumai nomor 159 garing 4.4 titik AU garing A garing 2022 tanggal 17 Februari 2022. Adapun peserta terbaik wisuda Tahfiz Juz 30 angkatan 3 SDIT Atorik Muhammadiyah Dumai tahun 2022. Satu kategori Hafiz. Terbaik ketiga atas nama Akio Nazarul Ashrafi. Kasih tepuk tangan yang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, ini anak kita kayaknya Hafiz termuda juga nih. Kelas 2 ya, luar biasa. Terbaik ketiga Hafiz. Hafiz atas nama Alfaril Haziq Firdan. Luar biasa anak kita ini. Walaupun kemarin lomba tilawah mendapatkan juara 3 kota Dumai ya, tapi termasuk juga Hafiz juga ya, luar biasa. Terbaik satu kategori Hafiz jatuh kepada Muhammad Falih Ubaidillah. Luar biasa Falih ini Bapak dan Ibu, tidak bisa kita apakan lagi, sudah beberapa kali mendapatkan juara lomba Tahfiz Quran. Baik pertama lomba daring ya, memang pada saat waktu pandemi itu yang mengadakan pada acara Milad Muhammadiyah, dan juga juara kedua lomba Tahfiz Kota Dumai yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kategori kedua Hafizah. Terbaik ketiga atas nama Nayara Atika. Luar biasa Naya ini adalah salah satu peserta mewakili lomba cabang tilawah yang kemarin juara ketiga. Rupanya di balik bakat tilawah juga ada bakat dari Hafiznya. Ya, dan juga Naya ini juga menang dalam lomba Tahfiz untuk Kota Dumai. Terbaik kedua atas nama Fatima Aisyah Putri Surfifa. Siswa kita Fatima memang sering ikut dalam ajang lomba, sudah menampilkan yang terbaik ya. Siswa ini ada kelas 6 ya, salah satu dari kelas 6 untuk mewakilinya. Terbaik satu atas nama Najwa Istiqomah. Alhamdulillah Hafizah yang satu ini sama seperti terbaik satu, sudah memenangkan beberapa piala di tingkat Kota Dumai ya. Pertama juara satu lomba Hafiz di Putri ya di tahun 2021, dan juga lomba Tahfiz Quran di tahun 2021 juga, dan juga cabang-cabang yang lain. Alhamdulillah anak-anak kita, selamat untuk Najwa. Ditetapkan Dumai tanggal 17 Februari 2022 Kepala Sekolah SDIT Atorik Muhammadiyah Dumai Asrayeli SPD ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Dr. Rashidi MPD, Bapak Zukri Kasim BA dan Bapak Alrido SAG MPD untuk memberikan penghargaan kepada para Hafiz dan Hafizah kita. Terbaik ya, terbaik satu. Terbaik. Muhammad Falih Ubaidillah. Tengok sini. Beri tepuk tangan ya Bapak dan Ibu. Pak Sukri Kasim. Terbaik dua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alrido SAG MM. Tengok sini, tengok sini. Ah, tengok sini, satu dua. Ya. Terbaik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sukri. Terbaik tiga, yaitu Akio yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Rasidi.
mantan PLT Kepala Sekolah SD Atorik. Satu, dua. Satu. Tengok sini, tengok sini. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rasidi. Selanjutnya terbaik satu, Hafizah. Kami minta Ibu Ketua PCA. PDA. Terbaik satu yaitu Najwa Istiqomah, ya. Juara kedua yaitu Fatima yang akan diserahkan oleh Ibu PCA, ya. Ibu Haja Asna, ya. Adek tengok sini, adek, ibu tengok sini. Oke. Juara ketiga diserahkan oleh Bapak Komite kita yang diwakili oleh Bapak Wakil, Bapak Dr. Hendrawan. Masker, Pak, tak nampak. Satu, dua. Bapak dan Ibu, kita foto bersama dulu untuk anak-anak kita. Ibu PDA, PCA. Oke. Semua tengok sini. Kepada Bapak dan Ibu yang bersama kembali ke tempat. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati. Tengok om sini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para wisudawan wisudawati Tauhid Al-Qur'an SDIT Atori Muhammadiyah Dumai. Baiklah, acara selanjutnya. Alhamdulillah, acara kita didukung oleh salah satu toko emas di Kota Dumai, yaitu Toko Emas Tunas Muda, yang memberikan reward kepada peserta wisudawan yang mempunyai semangat luar biasa kepada anak-anak kita yang menghafal Al-Qur'an. Kepada anak-anak ibu, juz 1 Tashkila Akila Zahra dipersilakan maju ke depan. Juz 29 terbaik Firza Delicia Zahra. Juz 30 terbaik Najwa Istiqomah. Juz 30 terbaik Muhammad Fali Ubaidillah. Berilah tepuk tangan yang meriah. Dan kepada Ibu Nurul Hidayati Salbi disilahkan untuk maju ke depan sekaligus memberikan reward kepada ananda semuanya. 1 gram emas antam 99,9 karat. Beri tepuk tangan yang meriah kepada ananda peserta wisudawan juz 1. Ananda juz 29 terbaik adalah Firza Delicia Zahra. Oke, tengok sini, tengok sini. Tengok sini, Kak. Tengok sini. Juz 29 terbaik mendapatkan reward uang tunai. Beri tepuk tangan yang meriah kepada ananda Firza Delicia Zahra. Ananda, juz 30 terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah para ananda Najwa Istiqomah. Satu lagi, tengok sini, tengok sini. Oke. Ananda, juz 30 terbaik Muhammad Fali Ubaidillah mendapatkan reward uang tunai dari toko emas Tunas Muda. Beri tepuk tangan yang terbaik kepada ananda peserta penghafal Al-Qur'an. Terima kasih kami ucapkan kepada. Satu, dua, sekali lagi. Tengok sini, satu, dua. Gaya bebas, satu, dua. Semangat. Muhammadiyah Dumai.
yaitu kepada Jus 1 Taskia Akila Zahra, Jus 29 Firza Denesia Zahra, Jus 29 Nayara Atika. Mana ini dia? Adalah peserta Jus 1 Taskia Akila Zahra. Oke, 1, 2, teng. Oke. Jus 29, Firza Delicia Zahra. Lihat kamera. Oke. Ah, 1, 2. Oke, sekali. Jus 29, Nayara Atika. Nayara. Tengok sini 1, 2. Okay. Para tamu undangan, kita berikan tepuk tangan untuk para pengawal jus. Puisi oleh Taskia Akila Azhar. Dimohon kepada Ustazah Sri Ramadina untuk menaiki panggung.